Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Lahia Ruki. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Alhamdulillah hari ini aku bisa video lagi buat teman-teman semua. Semoga kalian gak bosen ya nontonin video aku. Dan ini tuh pagi hari ya teman-teman, ini aku mau pergi ke Mang Sayur. Aku mau beli stok untuk prohe, terus aku juga mau belanja sayuran untuk hari ini masak. Nah ini aku berangkatnya pakai motor aja ya, ada anak-anak aku yang ditungguin sama suami aku. Nah ini aku udah sampai di warung sayur, ini tempat biasa yang aku belanja, cuman sayurannya kayak sepi banget gitu ya teman-teman. Nah ini aku lihat ada jamur enoki, ya udah ini aku ambil aja satu. Biasanya di tempat sayur ini tuh banyak sayurannya seger-seger, tapi kali ini tuh kayak gak beruntung gitu loh aku. Nah tadi ada tahu pong, aku gak jadi beli soalnya tahu pongnya ukurannya gede-gede ya. Aku pengen tahu pong yang ukuran kecil. Terus ini aku mau beli ikan keranjang. Aku beli 2 aja. Ini yang makan biasanya aku sama suami aku aja sih. Kalau anak-anak aku jarang ya makan ini, soalnya pengen disambal gitu juga. Jadi aku belinya cuma sedikit gini aja ya. Nah terus ini aku juga beli toge. Ini togenya nanti aku mau bikin tumisan pakai tahu gitu ya teman-teman. Nah terus ini ada oyong atau gambas ya, aku belinya 1 aja soalnya nanti aku mau bikin sayur bening, nanti dicampur pakai wortel sama soun ya. Nah terus ini ada bumbu opor sama soto, aku cari yang bumbu gulainya tapi nggak ada ya teman-teman. Nah terus ini aku juga beli wortel, sebenarnya stok wortel itu di rumah masih banyak, cuman karena kebiasaan setiap belanja itu beli wortel, jadi kayak nggak sadar aja gitu beli wortel lagi. Ya udahlah nggak apa-apa ya teman-teman, toh ini sayuran awet kok kalau ditaruh di kulkas ya. Nah oke, belanja di sini tuh habisnya 27 atau 28 ribu lah gitu, aku lupa ya teman-teman bisa lihat sendiri kembaliannya tadi 2 ribu. Nah terus ini lanjut aku pergi ke tukang ayam. Nah untuk ayam ini tuh aku beli 2 ekor ya teman-teman, tadinya aku mau beli 1 ekor aja cuman ukurannya kecil, jadi ya udahlah aku beli 2 aja. Ini tuh harganya 35.000 ya. Sebenarnya ada tuh di bawah yang ukuran besar, cuman kayak besar banget gitu teman-teman, harganya 65.000 kalau yang besar. Nah, tadinya aku mau bikin mau beli paha filet atau enggak dada filet gitu ya, mau bikin stok frozen, tapi kayak mager gitu. Ah, ya udahlah beli ayam aja yang ekoran 2 gitu teman-teman. Nah ini ada ati juga, kayaknya aku pengen beli ati tadinya, cuman ya balik lagi gitu mager banget, ah ya udahlah ayam aja gitu. Jadi aku beli 2 ekor, harganya itu 70.000 ya untuk 2 ekor. Di tempat kalian kalau beli ayam ekoran atau kiloan nih teman-teman, boleh komen ya di bawah. Nah ini udah selesai aku bayar, terus aku lanjutin lagi ke tukang ikan ya teman-teman. Nah ini ikannya aku nggak beli ikan sih sebenarnya, karena yang aku pengen nggak ada ya teman-teman. Biasanya aku beli ikan kembung, cuman di rumah itu stoknya masih ada ya ikan kembung. Jadi kesini tuh aku mau nyari ikan nila, tapi ternyata pas dicariin sama mbaknya nih nggak ada tuh. Aku pengen beli yang hidup gitu loh teman-teman, biar fresh, tapi nggak ada, cuman ada ikan mas. Jadi udah aku skip aja. Terus ini aku beli udang aja nih yang ukuran besar. Aku beli 1/2 kilo, harganya itu 45.000. Ada juga tuh sebelahnya yang ukuran kecil, harganya itu 38.000, tapi aku ambil yang ukuran besar aja ya. Nah, untuk udang ini nanti aku pengen bikin ikan udang bakar ya. Harganya 45.000 nih, dikembaliin tuh 5.000. Oke, nah habis ini aku pulang ke tukang sayur deket rumah maksudnya. Nah ini aku beli sawi putih ya teman-teman. Nah ini sawi putihnya bagus banget, jadi ya udah ini aku beli aja. Padahal suami aku sih kurang suka ya sama sawi putih ini, tapi anak-anak aku kan suka, jadi ya nggak apa-apa aku masak aja. Nah terus ini ada pisang nih teman-teman, cuman aku nyari pisang kepok tapi nggak ada, adanya pisang apa tuh tadi, ya udahlah di skip aja. Terus ini ada juga bandeng presto. Nah ini aku ambil 1, isinya kan ada 2 ya. Ini harganya 10.000-an. Nah terus aku lagi cari bakso ya. Aku cari yang merek jeruk viral. Soalnya di bawah itu ada sih sebenarnya macam-macam bakso gitu ya. Kata mangnya yang merek jeruk viral itu yang di plastik. Jadi ya udah ini aku ambil aja 1. Harganya itu 8.000 apa 10.000 gitulah. Nah terus ini aku cari sop-sopan ya teman-teman. Nah ini aku ambil 1 aja. Nah ini tuh nanti mau aku bikin bakwan sih, bukan aku bikin sup ya.
Nah terus ini aku mau ambil baby labu ya teman-teman. Ini baby labunya bagus-bagus banget. Aku ambil beberapa biji gitu ya. Kalau gak salah sih setengah kiloan mah ada lah. Nah ini kesukaannya anak-anak aku nih teman-teman, cuman direbus doang gitu aja tuh mereka suka. Nah terus lanjut ini aku lagi cari, lagi ambilin ini ya, cabai merah. Cabai merah keriting ini gak terlalu bagus, jadi aku ambilnya sedikit aja. Terus ini aku juga ambil cabai setan ya. Cabai setannya aku ambil sedikit aja juga, karena aku tuh sekeluarga gak terlalu yang suka banget sama cabai ya teman-teman. Jadi cuman ngambil dikit-dikit, yang penting ada gitulah. Nah terus ini aku bayar dulu. Ini tuh habisnya 40 ribu berapa ya, pokoknya aku lupa lah teman-teman. Oke, nah sekarang ini aku udah sampai rumah. Nah ini anak-anak sama suami lagi pada nyantai di ruang tengah, lagi pada sambil nonton TV ya teman-teman. Dan anak-anak aku udah pada mandi dong. Suami aku mandiin anak-anak. Pokoknya kalau hari libur, waktunya suami aku bercanda-bercanda sama anak-anak, waktunya suami aku berdekatan dengan anak-anak ya. Makasih ya suami, udah mandiin anak-anak, udah ngerapihin kasur juga tuh di kamar. Nah oke, sambil mereka main-main di ruang tengah, nah ini aku mau food prep aja ya teman-teman. Nah ini aku bongkar dulu untuk belanjaannya. Nah ini yang aku belanjain tadi ya teman-teman. Pokoknya minggu ini tuh aku gak banyak belanja sayuran. Jadi untuk sayurannya nanti aku beli dadakan aja ya setiap hari. Aku cuma nyetok prohe aja. Soalnya kalau prohe itu jauh dari rumah ya teman-teman. Nah sebenarnya aku juga udah beli tempe, udah beli tahu, terus beli terong juga. Aku belanjanya itu di Fresh Market Kota Wisata ya teman-teman. Jadi sekarang sekalian aja mau aku put prepin. Nah ini untuk cuci-cuci ayam, cuci-cuci udang, aku gak liatin ke teman-teman semua ya. Nah untuk ayam ini 2 ekor, satu ekornya mau aku ungkep, terus satu ekornya lagi mau aku diemin aja. Nggak tahu itu nanti mau dibikin gulai, apa opor atau apa, pokoknya disimpan dulu di freezer ya. Nah terus untuk ayam ini satu ekornya aku ungkep aja ya teman-teman. Nah ini diungkepnya itu pakai bumbu racik aja ya. Terus aku tambahin pakai daun salam, harusnya sama sereh ya biar wangi. Tapi serehnya lagi nggak ada, jadi ya udahlah pakai daun salam aja juga jadi ya. Nah sambil nunggu ayamnya empuk, ini aku bersihin udang ya teman-teman. Aku cuman buang kepala sama ekornya yang tajam itu aja. Kalau nanti pas anak-anak mau pada makan, baru deh untuk badannya atau kulitnya itu aku buang. Oke, nah ini udah hampir mau selesai nih untuk cuci udangnya. Tinggal dibilas kayak gini aja ya teman-teman. Aku gak pakein jeruk nipis. Pokoknya nanti kalau pas mau diolah, baru deh aku pakein jeruk nipis gitu. Nah terus ini aku lanjutin cuci perabotannya, cuci pisau sama sink ya teman-teman. Pokoknya kalau habis cuci-cuci ayam, ikan-ikanan, wajib banget untuk langsung dibersihin kayak gini biar gak bau amis gitu ya teman-teman. Dan ini udah selesai untuk nyuci sinknya. Sekarang ini aku lanjutin lagi ke ayam. Nah ini aku lihat untuk ayamnya udah hampir mau empuk ya, airnya itu udah surut. Nah terus habis ini aku food prep ya teman-teman. Nah pas food prep sayuran itu aku inget kalau kulkas aku itu banyak remahan sayuran kan dalamnya. Jadi ya udah ini aku gaskin aja lah untuk bersihin, mumpung ayamnya juga belum mati kan kompornya. Jadi sambil nunggu kompornya mati gitu, maksudnya tuh sambil nunggu ayamnya empuk, aku bersih-bersih kulkas aja dulu gitu. Nah oke, ini aku bersihin untuk kulkasnya. Nah ini ada krim aku nih, krim malam yang aku simpan di kulkas. Memang anjuran dokter itu harus disimpan di kulkas ya. Nah teman-teman, perawatan kulit juga penting ya teman-teman. Bukan cuman ngerawat rumah aja, ngerawat perabotan aja, tapi muka, diri sendiri gitu ya, tubuh gitu, wajib banget juga untuk dirawat teman-teman. Kalau kalian punya budget lebih, mendingan sih perawatan ke dokter aja sih teman-teman, lebih akurat dan lebih apa ya, lebih terpercaya lah gitu. Tapi kalau nggak ada budget yang lebih, ya pakai produk-produk yang biasa juga oke sih teman-teman ya. Nah oke, ini untuk lacinya juga teman-teman bisa lihat sendiri, banyak remahan kayak gitu kan. Nah ini aku bersihin teman-teman. Dan sebenarnya aku ngebersihinnya itu dalam kulkas sama luar kulkasnya juga. Cuman pas ngebersihin luar kulkas itu nggak ke-record ya, aku lupa pencet handphonenya. Jadi kayak apa sudahan, loh kok belum di on gitu. Ya masa iya aku bersihinnya balik lagi gitu kan ya teman-teman, kan capek ya teman-teman ya. Nah oke, ini udah selesai nih untuk ngebersihin kulkasnya. Sekarang aku lanjutin lagi ke food prep.
Yang pertama ini aku beli ayam. Nah, ini ayam aku beli 2 ekor, satu ekornya 35.000. Terus satu ekornya lagi ini udah aku ungkep ya, teman-teman, nanti mau digoreng aja. Nah, terus ini aku juga beli ikan keranjang ya. Untuk ikan keranjang ini 4 ini harganya 10.000 ya, teman-teman. Nah, terus lanjut ini ikan bandeng presto, ini harganya juga 10.000. Terus ini aku juga beli udang ya. Untuk udang aku beli setengah kilo 45.000. Aku bagi dua ya, teman-teman, di wadah kecil kayak gini. Soalnya nanti aku mau bikin capcay udang, terus sama mau bikin apa ya, pokoknya di wadah dua kayak gitu. Terus untuk tahu ini segini harganya 12.000 ya, ini tahu Cina. Terus aku juga beli tempe. Nah, untuk tempe ini harganya 12.000 ya. Aku bagi dua kayak gitu biar muat lah wadahnya gitu ya, teman-teman. Terus ini untuk wortel tadi aku beli 5.000, tapi masih ada stoknya lagi di dalam kulkas, jadi aku satuin aja. Terus untuk sawi ini aku nggak tahu deh, sawi putih ini harganya berapa, aku lupa pokoknya. Pokoknya yang aku ingat aja ya, yang aku sebutin harganya ya. Terus untuk baby labu ini harganya 7.000 ya, teman-teman, setengah kilo. Di tempat kalian berapa nih harga baby labu setengah kilo? Nah, ini untuk toge ini harganya 1.000 ya, teman-teman, segini. Nanti mau aku campur pakai tahu masaknya. Untuk terong ini berapa ya? Aku lupa, 3.000 apa 2.000 deh pokoknya. Nah, terus ini ada jamur enoki harganya 6.000, terus ada oyong juga harganya 3.000 ya untuk satunya. Terus ini aku beli cabe, ini cabe 7.000 deh kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, pokoknya aku lupa deh, teman-teman. Mohon maaf ya kalau salah-salah. Dan ini harga di Bekasi ya. Mungkin aja beda kan di harga di tempatnya, teman-teman ya. Nah, untuk sop-sopan harganya 5.000. Terus untuk soun ini harganya 4.000 ya, teman-teman. Nah, untuk bakso ini harganya 10.000. Terus untuk bumbu-bumbu ini harganya 1.000 ya satunya. Aku beli 4 jadinya 4.000. Nah, ini dia untuk belanjaan aku kali ini. Nggak tahu deh habisnya berapa lama. Pokoknya aku nggak patokin habisnya seminggu, atau pokoknya habis 2 hari ya nggak apa-apa. Habis seminggu nggak apa-apa, habis 2 minggu ya nggak apa-apa. Pokoknya sehabisnya aja gitu ya. By the way, sekarang itu aku lagi berada di fase lagi bingung banget mau masak apa, padahal sayurannya juga ada, lauk pauknya juga ada gitu ya di dalam kulkas. Kayak setiap hari tuh kayak bingung aja mau masak apa gitu. Kayak pusing aja gitu mau masak apa, kayak serba bosen lah gitu intinya ya, teman-teman. Harus banget sih sebenarnya meal plan gitu ya, biar kita tuh masaknya tertata ya. Satu hari ini masak apa kan udah tahu gitu. Tapi kayak gimana ya, teman-teman, intinya tuh aku tuh kayak bosen aja gitu loh. Masak ini udah pernah, masak itu udah pernah, masak ini minggu kemarin udah, masak itu minggu ini udah, gitulah pokoknya, teman-teman. Dan aku juga belanja tuh kayak harusnya tuh punya catatan gitu ya dari hasil meal plan. Makanya karena aku lagi bosan, sekarang itu aku belanjanya harian gitu, kecuali prohe ya, teman-teman. Nah, oke, ini untuk yang bagian atas sudah selesai aku simpenin semua di bagian chiller. Terus tinggal yang prohe ya, aku taruh di bawah aja nih, teman-teman. By the way, untuk ayam ungkep sebenarnya ini masih rada anget sih ya, nggak terlalu yang dingin banget, tapi aku masukin aja ke kulkas. Ada nggak sih penelitian yang menyebutkan bahwa makanan panas itu nggak boleh dimasukin kulkas? Coba boleh komen ya. Kalau aku sih udah dingin baru aku masukin ke dalam kulkas sih, biasanya gitu, teman-teman. Nah, oke, untuk food prepnya udah selesai. Sekarang aku bersihin atas top table ini ya, karena tadi kan bekas food prep agak-agak kotor gitu ya, teman-teman. Nah, untuk videonya sampai sini dulu. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Semoga teman-teman semuanya terhibur. Thanks for watching. Have a nice day. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.